Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Hadratal mukarramin Poro jamaah pengawasan kitab hikam Engkang menulyo Alhamdulillah kula panjenengan saged pinanggenan malih wonten ing pangaosan rutin niki ngaos khusus kitab hikam kitab wong tuwek kitab wong kuno niki ndar muga iso niru kelakuan-kelakuane wong sing wonten ing kitab hikam Allahumma amin Bapak-bapak ibu-ibu sekalian ingkang kula hormati wonten ing pangaosan ingkang sampun kepengker kula panjenengan sampun dikenalakan kali tondo-tondo wong sing tetanggenan karo amali mengandalkan amalnya dan itu kurang baik kurang api dengan beberapa warna dan beberapa tanda-tandanya telah kita lalui niki kulo kali panjenengan menatap masa ke depan awak niki sing api ya opo opo nyambut gawe ndokar opo opo matun ono di sawah, opo dadi satpam, opo katini nyupir sampean, opo katini dadi pegawai negeri, opo tukang galengan di sawah, dan seterusnya kita akan hidup menghadapi dunia kehidupan dunia kita padukan dengan akhirat, iya opo sing enak. Apa aku kikati sembahyang terus wiritan terus <laughs> nyambut gawe terus awak ndak tau mau Quran ani apa modeli totolan apel to buah to kok ndak pate ono batine ngale mali totolan bakso ngikapi keadaan sing koyo ngene iki ono apa sing sae awak wis tuwe anak wis gede-gede wis dibayar karo anak nyambut gawe kabeh awak dhewe masih ndak nyambut gawe apa, apa tapi ndak enak ngendel no duit tak anak tak buatan pati enak yo posing enak awak kue kia apa katanya nyambut gawe apa wis pasrah gusti allah sebab anak wis nyukupi monggo kita ikuti pengajian kita yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Irodatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iya kafil asbab Minasyahwatil khofiyati Irodatuka utawi oleh si ngarepaken repaken. At Atajrida ing nyepi. Maksudnya nyepi ini ku awal tidak kata nyambut kawi. Lalu itu yang bayar. Lapa kata nyambut kawi sampai. Bayaran dinis itu. Masa sih katanya dolek-dolek liani. Kau dolek-dolek liani malah sing liani ku yang harap kau ceblos. Maksudnya tak jelit ini ku. oleh. Juman mengakini Allah. Iyaka eng iyo siro, Filas babi eng dalam piro pira sebab nyambut gawe, Eng dalam piro-piro sebab menghasilkan ekonomi, Iku minas syahwati setengah saking syahwat, Uto kesenengane nafsu, Hal kofiyati kang samar. Arti ini yang nopo dahun ini, keinginanmu untuk tidak bekerja keinginanmu untuk menjadi orang yang diem kepingin menang miskak kadek nyambut gai mailu nafsika tegese condongi ati siro ayuhal muridu he wong kang wusul ing Allah asodiku kang jujur condong ilat tajri di maring nyepeaken anil asbabi saking piro-piro sebab adzohir kang bongso dohir Aihuru huru jika tegese maring metune siro anha saking asbab wa adami mu'anatiha lan orah anane nulungi ing asbab kulo kali panjenengan nang gusti Allah wis dikei nyambut gawet dodolan lontong di pasar tahu campur tahu tek-tek tahu balap utawa kupang nyambut gawe mulai tahun rong sampai tahun rong ewu telu sampeyan iso tuku sawah iso tuku mah iso nu kokkno sepeda montor anak membiayai anak kuliah lengkap barokai dodolan kupang bareng anak, -anak pun tutup sekolah Wismari tahun 2004 penggawaian ini mulai mudun 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 sampai tahu nyambut gawin ini ku ndak ono oleh belas bahkan tidak membawa pulang uang sama sekali akhirnya ini bingung yo posya waiki nyambut gawe setahun lagi kok koyo ndak ana oleh belas. Leren mari wis tak nyambut gawe meneng no uma, ndak ngono nyambut gawe awak yo ya rugi terus. Meneng ae ana uma mau Quran ta opo? Menawa wong kok baroke maca Quran iso le sing Padahal nang Allah pun dikeidalan no panjenengan niku ndak oleh hasil tapi nyambut gawe sing model dodolan kupang niku ati ni iso tentrem senajano oleh mek sediti eper-eper dodolan jeruk ono nek pinggir dalan nek hasil ndak ake tapi koyok nang ati tentrem niku karepe wis aduh nyambut gawe koyo ngene rek rek setino oleh mek Mang ebu, telung 3000 cukup gawe tuku beras setengah kilo. Tak nyambut gawe mari wis apa cari pangeran. Ndak ngono masih ndak nyambut gawe engko mesti mangan. ndak mangan masih ndak nyambut gawe. Tak nyambut gawe wis aku tak berubah haluan. Nyambut gawe rupane ndak matek lancar. Jadi aku tak ngaji thok ae godak akhirat. Perkara donya apa jaringku. Insyaallah le ati wis pasrah nang Gusti Allah, Allah bakal maring rizki nang aku. Ati wis jadi santri. Nyambut gaiko, kon cocok. Nyopir angkutan macet. Jalure karat karit diobrak-abrik ndak temu karo wani. Ojo sampai hasil kadang-kadang oleh ongkos penumpang di toko bensin torok. Tutup malah oleh hasil tapi torok hasilnya oleh duit rong puluh tuku bensin entek telung puluh ewu uh cari arek santri is tak nyambut gawe mah dukun nai didik didik teko ono ngono ngono ngelakon uang ngelakoni kok tak ngelakoni opo. mari ngono lah ono uang jaluk tolong bu nambah nu anak ising loro bu nyarat nu anak ising tak bayu laki Ana oleh duit ah mari menang tuan anggus jalan tak tinggal mau jokur antawis kak katingre kena apa mulai isu sampai beduk sembayang duha tok nyelun gak nyebut guys antun magrib ngaji quran mari isa sembayang mari ngono turu diluk sembayang maning sampai subuh sembayang sunat tok ndungonang Gusti Allah perngosi di diingu cenggote diingu biasane katokan mari joban <laughs> <laughs> mbuh melok jamaah apa jenenge gak ngerti kula <laughs> mo jamaah jup pam jamaah jenggot iku pokok jamaah wis Probah haluan ngambet gae nak betus pati nak taoleh saiki melok jamaah sing rotok kena iki wis cekne tanda-tandhane lek kali panjenengan iku nang Gusti Allah dikae penggawean asline Wong sampean iku nang Gusti Allah wis dikae penggawean kok sik kepingin menang bosen nang penggawean akhir kepingin menang kepingin madukun kepengin ngini Kau ingin tukang ramal dan lain sebagainya. Tondoni ayu hayi aha laka. Tandani ku, iku iku ayu hayi ayento nyawisahkan sopo Allah. Ha ing asbab laka maring siro. Wa anta jidalan yento nemu sopo siro. Assalamata ing roso Ing selamat. I dinika ing dalam agomo siro. indamu mu'anat ya ing dalam nalikane. nglakoni kangelane asbab wayang koti ulun dadi pedhot pihak kelawan asbab toma uka tomakah siro ama saking barang biidhin nasi kang tetep kelawan ing dalem piro-piro pangane -piro menungsa wala yushilulan ora nungkulaken opo al madkur minal asbab nah, ngatan mawon gih soalnya lek mboten ngangge bali edomir datang al madkur malik keliru soale lafat yuskila yus hilakan iku domir muzakkar nek dibalik nonang al asbab niki mestine ngangge tak wala tus hilaka tapi kenyataannya di sini pakai iya Maka domir yang paling baik adalah menggunakan kalimat Al-madhkur minal asbab Wala yusghilaka lan orak nungkulaken Opo al-madhkur minal asbab Kaing siro Ama saking barang Antakang utawi siro iku fihi eng dalemma Orak nungkulakan Min wadho ifil ibadati Saking piro pira Tugas nyata piro-piro ibadah. Ada hirotikang pertelo opo ibadat. Wal lan piro-piro tingkah al batinati kang batin kang samar opo ahwal. Tondo-tondo niku lo ambik sambian niki nang gusti Allah wis dikei penggawean. Arti nih penggawean itu sudah merupakan hal yang terbaik untuk diri kita. Inge meniko, Allah pun nyepakno no penggawean yang sampean. Misal, sampean nyambut dodolan totolan bakso. Padahal sampean ku kiai. Atau pak ustad. Nek sampean pun dodolan bakso. Sampean iku malah iso selamat. Agomoni arti ini selamat agomo dodolan bakso waktu nih sembahyang Zohor teko sampai sembahyang dohor nang masjid apa maning yang tugas adhan, adhan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai ben waktu zohor kali asar sampai tugas adhan di masjid Niki ibadai Mulai nang uma Sampai ndak bingung Apa kok ndak bingung Sing dipangan ono Oleh di Oleh batin Totolan paksu Totolan paksu nyambut gawe Kangging ngiseni weteng ono di masjid Nyambut gawe nang gusti Allah Kan enak atang sampean Penggawe cepak Jadi ono di masjid sampean murni Kangge ibadah nang gusti Allah mulai nang omah sampeyan wis boten bingung maning sebab sing dipangan ana oh no. digai biayae anak sekolah ngggi ana bojone loro kangge berobat, ya oh ana no. Riwan kanggezia roh nang umaomahe tonggo-tangga silatura roh mihi tuku solar oh no. ng wonten ko sepeck si nda bingung kan enak anten oh no. ibataayo tenang duwe ngnge wonten lu sampeyan kok bingung Mergo dodolan Pak ni oleh mek titik duit. Akhirnya muni nyambut kawe ambil dah nyambut kawin, tak ae Tak nyambut kawe mosok katene sini, tak mangan. <gye> Hehehe. niki kurang api. Ojo dipikir hasil. Dodolan Pak Su aku mulai tahun bolong sampai tahun rongeu itu nggak ketemu hasil emang kan itu keponaan kuiku dodolan bakso mulai tahun ronge ibu sampai tahun ronge ibu itu saya kira kelar tuku mobil, wis kelar tuku omah api bangunan ini tingkat keramik yang gilap-gilap aku sih pancet ayat dia kok koyok kalah pasaran awakku kuki nggak ketemu hasil nggak nyambut kai wis lu, itu sasa koyok maten betul oleh. Betul no lengo ni gue tahu leja. Malah tanda nengi lek wis nyambut gawe uang niku otomatis dua penghasilan. Lek pun dua penghasilan wayang koti ubiah atau mauka amabi aitinas biaitinas. Sing paling penting niku sampean sampaian lek wis dua penghasilan. Senaja no titik titik setino badin ni oleh lima ngebu betul ngebu. Terus no nyambut gawe gue cak. Hek lawan sampaian dua penghasilan. Sampean nek atine ndak ngarep-ngarep paparinge wong liya. Lek ana wong liya duwe nikmat sampean yo ndak kepengin sebab sampean wis duwe penghasilan iku lu untunge wong nyambut gawe. Ya bener, Masih sampean nak nyambut gawe yo mangan, wong cecek samene. Nek nyambut gawe ngalor ngidul tetep mangan apa maning wetul. Nggih. Mangan nyambut gawe pasti dia akan makan pasti ono sing pangan cuma kan beten ngalah nolak nyambut gawe nyambut gawe ini gue cekelan pasti nyambut gawe ini enak awak ini gue ono sing dijaga no beten kepingin peparingi wong opo mana yang kepingin barangi uang wong, wong lek nyambut gawe penghasilan ndak duwe ketok konco duwe motor anyar awak dewe bojone kereng penjalu dukur-dukur pun sewu wong lek wis kenek keadaan sing kaya ngoten mboten nyolong nih untung ya bojone kudu njaluk iko njaluk iko iko kereng sing wet sing lanang wis mesti sana rasane nyambut kain ndak nyambut gawe wis lho lek pun mboten nyambut gawe ndak tuh penghasilan pikiran ni ngalor ngidul lho lek wis ngalor ngidul niku gampang dadi godane setan setane muni Zaman saiki masih nak nyambut gawe iso le rezeki. Ista percaya, percaya. Saben mari yang onten bisik-bisik koyo ngoten. Masih nak nyambut gawe nak kira nak mangan. Ista aja nyambut gawe meneng oleh pangananku. oleh rezeki kondi kondi. Akhire bisik-bisik ane setan iki dituruti. Tidak nyambut gawe temen satu saat anak loro Butuh nang rumah sakit biaya hero tuh kira-kira petang juta limang juta apa enggak tiap apa sompek walor ngitul dole utangan nang gonjo gonjo wis podo tahu diutangi kape <laughs> nang jati jati mari diutangi turun nyaur ya nang yula ngoten mari diutangi gelangi di kadek no sampai saya kelar nebus <laughs> ada Kati utang nang wa inggi, wis kare kadung ciri mulai ben utang nang sapa so, iki. Tak suwe-suwe no kancane utek-utek caca opo. Aku mampu mimpi. Mimpi opo? Mimpi pedes. <laughs> Ditafsir piro rek namanya pedes rek. Lah <laughs> ya opo? Asal ndak tahu tuku antokil male tuku tokil mergo awake ndak duwe penggawean. Le, nggih. Dadi nyambut gawe yo Mas yo didik-didik sampe nyambut gawe yo. capan Bu. Tukang parkir, Bu narik becak. Duh, Keng si gulo kati narik becak Masuk wong ganteng koyok gulo kati narik becak Lu nyambut kawe gue ndak ngukur teko rai, cak, sing penting oleh duit aku lo Si wong ganteng nyambut kawe becak kata ini ngopong barangan halal. Yang penting halal. Cok bingung bingung sampean. Lek wis kene kadung, kadung kene bisi ane setan sing koyok niku wow. Yo bo sampean. Nyambut kawe, nopo ngecak tuku tokel kadung Kesemsem tuku tokel. Suwe-suwe oleh oret toretan di warung. <gay> cici tambah cici ono luru, luru tambah telur anak no lima terus diupuk-upuk-upuk-upuk-upuk akhir tadi tokel. cak nang polisi dihukum oh, sampai nang polisi mergondak tuwe penggawean sing hasil noris gini gusti Allah. Cici nomor luru sana jano sampai mboten nyam sana jano sampai tetap nyambut gawe mboten nganggu nang ibadai. Luwis weru dalam keadaan Koyok ngeten iki sampean kok sik kepingin leren menggawean itu leren wis jambet kain agak mulai kok mulai pien oma yo nak duwe mulai pien kae dodolan aku tuku sepeda pancal saiki sampe saiki yo mancal pien aku kae dodolan Omaku klenengan gedek saiki yo panjet gedek le le jambet leren wis ngoten niku termasuk minas syahwat al khofiyah termasuk syahwat sing samar Nampak no, kok diarani sahabat samar? Enggak, sampai tidak nyambut kawin kan bisa ini setan Tidak nyambut kawin, wis, lihat nang pangeran ditakdir suki, ya okay. suki Senajana nyambut kawin, lihat nang pangeran ditakdir melarat, ya tetap malah Melarat, wis, ambulah, tau salah kok Enggak, niku ku niku. Napa Nampak kok diarani Wakanat syahwatan li adami wukufika ala muradi sayyidika ngoten niku diarani ni syahwat krono panjenengan boten nuruti kekarapane Gusti Allah opo kekarepane Gusti Allah wong sampean lu nang Gusti Allah wis penggawean iki lho penggawean sampean totolan bakso totolan cilok totolan manisan totolan mie goreng sego goreng wis dikek penggawean nang Gusti Allah kok dadi malah putus asa mergo ndak ketok ndak ketok oleh Omai pancet, sepeda pancalio pancet. Akhirnya leren. Leren wis aku ndak nyambut gawe mulai biyen niku nyambut gawe kenean tho. Niku kekarepane Gusti Allah. Lek sampean wis dikiki penggawean kaya ngedan, senajan sampean ndak kuat bangun opo-opo tapi sampean iso mangan, wetenge kaisenan, atine tentrem, iku tandane sampean nang Gusti Allah dikonkon nyambut gawe iku. Mereka tare lek nyambut gawe ngojo urang Sampen wis biasa dodolan bakso Duluk koncone ngali profesi dodolan gawe rokok Kok suut ngali nyambut gawe gawe rokok Parang penggawean rokok Suwi-suwi kok kimpes-kimpes Ketok koncone Nging wedhus Kok dilihat Onok jodoh ne nging wadus Ditinggal nyambut gawe rokok Ngarit na wadus Mari nyambut gawe ngarit na wadus Diduluk kondano hasili Onok kancane dodolan dawet ditinggal penggawean ngarit na wedus dodolan dawet sampean lek ngaling ngaling kapan sampean singkat ini hasil nda iso penggawean yang dianggap sukses nyambut gawe yang dianggap sukses menurut kitab niki kitab hikam niki gini ku penggawean sing kiro kiro sampean atini tenang siji nomor loro Lawan anaknya buat kaya, iku sampean ndak jaluk jaluk nang uang liyo. Yo ndak tuwe pengarap ngarep kepingin dikei uang liyo, ndak tuwe arap arap kepingin nyolong tuanya nih uang liyo. Ndak ngarep-ngarep kepingin awak eh, oleh rezeki dengan jalan pintas. Duit sewu iso dati rong polo duit sewu iso dati rong atus, utong rampok, dan lain sebagainya. Cukup iku jenengi pengkawean nih sampean wis. nepai garuh garu gusti. Allah. Derek-derek jamaah pengawasan kitab Al-Hikam engkang kulo hormati Wa ndik ngaceng diarani ngoten niku termasuk syahwat sing samar. Apa kok diarani syahwat sing samar? Syahwat tapi samar. Apa samar iki? Li anna dhahira dzalika anna muradaka bitajarrud al ingkito ilallah Allah wa taqarrub ilaihi. Wa batinu anna muradaka asyhuratu bil wilayati Li taksidakan nasu bil i'tikad wa lan termasuk syahwat kang a samar li anna dhahira zalika kronos sak temeni dhahire mangkuno-mengkuno iradat iku ana muradaka sak temeni kekarepan sira bitajarudi kelawan nyepi al ing kita u ikunjungkung uta medhotaken Iallahhi murni maring Gusti Allah ta'ala watakkor rummulan ba Iaihi maring Allah nikuhohi tapi wabatin utawi batinewali iku an murada kasak temene kekarapan Sirro asyuh rottu iku mashur Mashur Bil wilayah dilawan wali walilek wis dadi wali litak sidakapunjoshiro Drapun Nejoka ing siro sopo anna sumenung sobil iktikoti kelawan mantab watakor bila nyeda ilai maring siro fatak tau moko medotakan siro moko pedot siro ama saking barang antau tai saya ku bisa dadi ing dalem pe ing dalem ngarepi ema Eng dalem tepa ema Poro jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula hormati Mau diterangaken di ngajeng wong lek wis duwe penggawean Ojo tuwe pengarep-ngarep awake kepingin leren nyambut gawe iki. Merga penggawean iku dianggep ndak pate ono oleh. Lan maning, lek jenenge wis dadi ono oleh, berarti nilai untuk beribadah nang Gusti Allah ya kurang. Lek wis tak gawe enggak tak kaya wis nang Allah. Totolan, leren. Nyambut gawe parkiran, leren. Nyupir, leren. Leren kabeh wis. Tak ada nyambut gaya aku tak mat depan yang gusti Allah. Tak ngono godak dunia yang tak tahu ono oleh. Es aku tak ibadat doa yang gusti Allah godak akhirat. Cek oleh ridani gusti Allah aku tak kata ini nyambut gaya aku tak jungkung tok nang pangeran. Solat sunat, mojok Quran, wiritan, solat wajib, pokok menang di masjid toh tak muli muli. Ni teni gidi arah sing samar. Oh pokok samar enggih. Sebab Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Bakti yang sing asal nyambut gawe terus duwe kekarepan kangge menang. Zahire-zahire cek nek tok dadi wong sing ahli ibadah. Nalor ngetor sing dicekel surban Celanohan ndak tahu celanohan, kathoan ndak tahu kathoan sarungan tok. Klambine kelambi tak tok. Gubule gupul putih. Koyok bersih terus Zohiri koyok ngoten Tapi ndek njeruni hati Neku anak bisik-bisik Bisik-bisik yang apa Bisik-bisik yang -bisik, ngetan Kon lek nyambut kawi Ngkuk konang wong diarani ustad diarani Kyai Lek wis diarani kiai ku enak ndak anak pajeke teko nang omahe wong disangoni. Lah enak, enak dadi kiai ku wis nyambut kae wis mendeng Lah kan sawet jenenge. Andai kata sampean tetap nyambut gawe buatan murni ibadat tok nang Allah ndak metu-metu saka masjid, ndak akan tumbuh pikiran semacam-macam koyo niku. Arti ini panjenengan senajan ibadah, ndak kepingin apa apa. Pokok ibadah, waya ibadah ibadah, waya nyambut kaya nyambut kawin. Musa ni usum pak, oh, sum, wong wiritan ndak metu metu tuh ke masjid cek tiarani wali. <gulis> Nggak ada no, sembahyang mulai maghrib sampai subuh. Torekot opo iku Gue nabi lu Torekot sing tepak wis. Torekot sing paling cedek nang suarko. Nggak Torekot rekod ikus di kanjeng nabi. Kanjeng Nabi ini gula ibadah nih gue jungkung tanya jongkung sakwangi wangi mau terusan mau tanya. Nyana bukan Nabi. waya ibadah, ibadah. waya nyambut kawi, nyambut kawi. Ti pas nona kanjeng Nabi. Mau kok nyambut kawi? Tok murni mau Ibadah tok murni gini Ritual untuk mensucikan diri saya tidak akan keluar dari kamar selama satu minggu. Den, dia nak ganjeng kanjeng Nabi tidak tahu melakukan ngono zaman niku. <laughs> Coba macam-macam lah. Jadi wong tenang-tenang mawon. Ana wong sing ngajari teko nang omahe sampean pamani. Baru ngosi dawa di dawa kelambenan putih. Lek guneman mok kemok mok mekomok mo, uang wong durungan. Dan di sampean kongkon ritual ana no kamar ndak oleh mangan sak minggu ritual ritual opo? Sugih karo melarat niki takdire Gusti Allah. Coba percaya nang ngoten-ngoten, njaluk wae lek sampean kepepet susah, Jaluk barokan nang kiai. Monggo. Tapi li like kelakuan-kelakuan yang kiranya berseberangan Kelawan syariah adik usia Allah Ojo dilakoni Sakan sampean kuatir mati ni mati suul khotima Opo singis dike nonang sampean rupo penggalan opo Ikuai sampean telateni menowo wong barokah telaten sampean bakal dadi wong mulio mergo barokah telaten nang penggawean senajan no hasil e mek titik hayare nek titik koma ono insyaallah dadi wong sukses sebab kelakuan sing wis sampean telateni iku tandane peparinge Gusti ya Allah ngliwat niku sampean penggawean niku iso dene le titik ngale ono le titik mani, ngale maning ono titik ini maning ndak tadi opo-opo sampean katelaten nggih niku lho berarti pengawalan iku panjen nang Gusti Allah dijudhun kangge sampean para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula hormati mungkin uh, namung menika ingkang saged dalem waos saking kitab hikam madan muga kula kali panjenengan sedhi umur nang ya Allah isa kepangge malih wonten ing kesempatan yang lain. Salalu butuh saking kula, kula nyaluk sing akeh, mendar muga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang saleh was shalihat barokah mirengaken kitab hikam akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.